Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang 1, gelombang 2 sudah selesai ujiannya dan nilai-nilainya sudah keluar, dan berapa pesertanya yang lolos di gelombang 1 dan juga gelombang 2 juga sudah diketahui. Dari kuota awal yang 10.000 ini tinggal sisa di gelombang 3, enggak tahu lagi berapa kuotanya. Mudah-mudahan ada banyak penambahan kuota mencapai 13.000, jadi sehingga teman-teman yang sisa kuota di gelombang 3 bisa lolos di nilai yang sama seperti gelombang 1 dan juga gelombang 2, 160 lolos. Namun di kali ini saya tidak membahas nasibnya di gelombang 3 bagaimana, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas beberapa orang yang mendapatkan nilai 160 sampai nilai 200. Nah, di gelombang 1 dan juga gelombang 2 ini banyak peningkatan ya teman-teman. Dari teman-teman yang mendapatkan 160 ataupun nilai 80, kita katakan 80 aja ya, di poin 100 total perfectnya 100, jadi saya ambil poinnya 80 aja, nilai 80. Nilai 80 yang di gelombang 1 awalnya 249 kini menjadi 612 karena pesertanya 13.000 dan di gelombang 1 cuma 4.000-an peserta yang lolos, 2.033 orang. 13.000 dari peserta yang lolos di gelombang 2, 5.585. Nah, selanjutnya untuk nilai 82,5 yang awalnya 267 kini menjadi 665. Ada banyak peningkatan, hampir 2 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Selanjutnya yang nilai 85 teman-teman, 296 orang itu menjadi 764 ya, dinilai ujian gelombang 2 ada banyak peningkatan. Nilai yang 87,5 itu 284 orang di gelombang 1, di gelombang 2 mendapatkan 825. Ini sangat banyak peningkatannya. Hampir 3 kali lipat. Selanjutnya untuk nilai 90, 302 orang di gelombang 1 dan di gelombang 2 818. Cukup lumayan banyak peningkatannya. 92,5 itu 252 orang di gelombang 1 dan di gelombang 2 mendapatkan 784. Bayangkan, banyak peningkatan. Di nilai 95 itu 201 orang, di gelombang 2 mendapatkan 595. Ini sudah ada yang memberikan informasi ya, banyak sekali teman-teman yang sudah nge-share di grup, yang telaten untuk melihat nilai-nilai teman-teman dari yang teratas sampai yang paling bawah 160. Nah, selanjutnya untuk yang 97,5 itu 129 orang, menjadi meningkat 359. Nah, yang mendapatkan nilai perfect 100 itu awalnya 53 di gelombang 1 dan di gelombang 2 menjadi 153. Ini 163 teman-teman, maaf, 163 peserta yang lolos di nilai perfect. Wow, benar-benar banyak banget ini kuotanya di gelombang 2 ini. Entah kenapa di gelombang 2 ini banyak penambahan. Nah, jika kita jumlah dari kuota awal 10.000 dan kita jumlah di gelombang 1 dan juga gelombang 2 yang sudah lulus ujian, sekitar 7.618. Nah, 7.618 orang yang sudah lulus, peserta yang sudah lulus di gelombang 1 dan juga gelombang 2. Jika kuotanya 10.000, maka yang di 12.000 peserta gelombang 3 harus hati-hati nilainya. Semoga saja di gelombang 3 ini ada peningkatan, penambahan kuota lagi supaya sama-sama nilainya 160 lolos. Jika nilainya di gelombang 3 juga 160, saya yakin 50% sama seperti gelombang 2. Jadi 50
persen dari peserta yang terakhir itu nanti akan lolos jika nilainya sama-sama 160 di gelombang 1 dan juga gelombang 2. Nah, maka dari itu bisa teman-teman koreksi sendiri untuk nilai-nilainya ini banyak peningkatan di gelombang 1 dan juga gelombang 2 karena kuotanya jauh lebih banyak daripada gelombang 1 dan juga pesertanya lebih banyak. Maka dari itu teman-teman di gelombang 3 jangan khawatir dan jangan bimbang, semangat saja, nilainya insya Allah akan sama seperti di gelombang 2 dan gelombang 1. Amin. Semoga kita doa bersama ya, semoga sama nilainya dan sehingga teman-teman yang nilainya 160 di gelombang 3 juga lolos. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.